Salam nostalgia, kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah, channel yang membahas tentang kenangan-kenangan masa lalu untuk anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya, kalau yang sebelumnya kita membahas tentang mainan, di video kali ini kita akan membahas tentang kelakuan-kelakuan kita sewaktu masih kecil dulu kan. Di sini kita akan membahas tentang kelakuan kita ketika ada suatu event di mana event atau perusahaan tersebut membagikan sebuah produk. Produknya adalah minuman dan itu dibagikan secara gratis kepada anak-anak. Produk itu biasanya adalah susu ya, yang dibagikan secara gratis. Ya, menggunakan gelas kecil ya. Kemudian anak-anak biasanya akan antri meminum susu tersebut dan kemudian yang menarik di sini adalah biasanya untuk anak-anak cowok ya yang nakal-nakal biasanya dia tidak cukup hanya mengambil satu susu saja. Kalian pasti seperti itu kan untuk yang cowok ya. Oke, kita akan nostalgia barang ya, kita akan hadirkan di sini tapi bukan perusahaan susunya yang kita hadirkan di sini, tapi kita akan mendatangkan spesial tentang gelas-gelasnya ya, yang dulu pernah tidak kita kembalikan, kita masih amankan. Di sini kita akan mengambil beberapa sampel ya. Ya, ini adalah sampel-sampel gelas yang biasanya sering dibagikan oleh perusahaan minuman ya, khususnya susu. Di sini saya ada beberapa sampel minuman ya. Ini adalah sampel minuman susu Milo ya. Gelas ini termasuk dalam kategori baru. Nanti akan saya bandingkan dengan gelas Milo yang satunya. Nah, ini sama-sama gelas Milo ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang zaman dulu, logonya ini hampir beda ya. Kalau yang lama itu dia masih sangat warnanya masih sangat jadul ya. Biasanya dia dua warna atau satu warna atau tiga warna. Sedangkan yang terbaru di tahun 2000-an ke atas itu dia sudah mulai cetak ya. Cetak di sini dia menggunakan bahan kertas ya, kertas yang semi tebal ya, jadi dia ramah lingkungan. Sedangkan yang di zaman dulu dia masih menggunakan plastik. Ini gelasnya plastik ya. Secara volume minumannya tentunya lebih banyak yang zaman dulu. Dan kalau kita lihat beda sekali kualitasnya. Kalau yang zaman dulu itu dia plastiknya sangat tebal sekali. Ini benar-benar tebal ini. Sangat tebal sekali. Kalau yang ini tipis ya, karena dia sudah menggunakan bahan kertas. Ini ada Nestle Milo ya. Nestle Milo. Kemudian ada lagi yang menarik di sini adalah ada produk lagi namanya adalah Nestle Milkmaid. Nestle Milkmaid ini produk yang sangat lama sekali. Dia ada pada tahun 70-an ya kalau dari perusahaannya, tapi berkembang di Indonesia kurang lebih pada tahun 80 hingga pada awal tahun 90. Ini masih ada Milkmaid. Namanya Milkmaid ya. Kemudian dia berubah nama ketika masuk di Indonesia karena
milkmaid itu mungkin pengucapannya juga susah dan dia serapan dari bahasa Inggris, hingga pada akhirnya Nestle Milkmaid ini dirubah namanya ya, dirubah namanya menjadi Nestle Cap Nona. Mungkin bagi kalian yang familiar dengan susu kental manis Cap Nona yang rasanya enak sekali, kalian pasti familiar dengan logo ini ya. Logonya di sini ada Nona yang membawa itu ya, ember susu di atasnya ya. Ini Nestle Milkmaid. Sudah usam ya ini ya, sudah cukup usam. Kemudian produk lain dari Nestle yang pernah ada di Indonesia adalah Nestle Bonus. Ya. Nestle Bonus ini sama ya, dia kalau tidak salah kental manis tapi ada juga yang bubuk. Dia warnanya identik dengan warna biru ya. Semuanya sama-sama Nestle. Di sini dia memiliki slogan minuman sehat bergizi dan bervitamin. Nestle Bonus ini juga sangat sebentar sekali eksistensinya di Indonesia. Mungkin kurang dari 10 tahun ya. Kurang dari 10 tahun Nestle Bonus ini juga pernah memberikan produk-produk hadiah ya dari apa namanya? Dari Nestle Bonus itu sendiri. Ada berupa mainan, ada pensil, kemudian tas dan sebagainya yang saya masih ingat. Oke, dari ketiga produk ini mana yang kalian pernah coba, kalian ingat? Pasti biasanya yang Milo ya, yang masih bertahan sampai sekarang. Yang unik dari semua produk ini, biasanya cowok itu nakal ya. Cowok itu nakal ketika dia sudah minum satu, kemudian dia akan balik ke rombongan lagi untuk mengambil gelas-gelas ini lagi ya. Sebenarnya saya masih ada gelas-gelas yang lain ya, tapi yang saya tampilkan hanya sebagian saja biar saya tidak kelihatan nakal gitu ya. Oke, itu saja ya, mungkin sedikit nostalgia tentang produk-produk yang ada di tahun 80-an, 90-an dan awal tahun 2000 ya. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Kemudian apabila kalian ingin request, bisa klik komentar di bawah. Dan apabila tidak merepotkan, bisa klik subscribe ya, untuk dapat melihat video-video terbaru dari saya lainnya tentang generasi 80-an dan 90-an. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.